Bang Epon, ini rangkaian kabelnya. Ini yang hitam di plus, satu lagi di plus. Yang hitam ini buat motor yang besar. Nah, ini buat kontrolnya. Nah, kalau yang negatif nanti kalau di Bang Epon nanti langsung ke body aja, nggak usah pakai kabel. Nah, karena di sini kita mobilnya pakai Avanza, jadi kita pakai kabel. Oke. Ini selenoidnya. Ini modelnya kita ganti nih Bang, karena stoknya adanya yang ini. Tapi sama kok, ini bagus juga. Ini single acting, tapi turunnya pun bisa ditahan, bukan yang langsung ngelos. Jadi nanti selangnya dipakai, selangnya di bagian bawah saja, bagian atas di nanti kita kasih sumpelnya, nggak usah dikasih selang atasnya. Nah, untuk operasional tombol juga sama, dua-duanya bisa kita pakai up sama down. Jadi nanti buat posisi turun, dia pakai palup ini, dia akan ngebuka. Jadi saluran oli nanti dari dalam sini masuk ke tangki lagi dengan tekanan berat sistem, berat bak mobilnya. Nah, coba kita tekan ya. Coba Din. Sini Din, sini Din. Biar pas posisi nekannya kelihatan Din. Udinnya di sini. Tekan up. Oke, Bang. Oke, sip. Ah, nanti kalau mau turun kita pencet down-nya, cuma karena di sini nggak ada berat baknya, otomatis harus kita tarik gitu. Kalau dia nggak ditarik, nggak diteken down-nya, dia nggak mau nanti ngelok palupnya. Coba Din, Udin tarik Din itunya. Kita pencet. Nah, ini kondisi belum dipencet nih down-nya nih. Pasti keras karena ngelok. Coba tekan Din, nggak bisa gerak ya Din ya? Iya. Nah, sekarang kita pencet nih. Nah, kita pencet mau itu. Nah, nanti kalau pakai berat bak itu aman. Oke, sip Bang Epon, terima kasih. Satu lagi Bang Epon, kita tes sensornya ya. Coba Din, up, di up Din. Oke, coba Din. Nah, gitu sensornya ketekan atau posisi maksimum, dia nggak mau maksa. Nah, ini buat safety Bang Epon. Tapi kalau kita lepas sensornya, dia pasti gerak lagi. Oke. Pencet terus Din. Nggak mau, pencet terus Din. Oke Bang.